A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويعوذ بالله معاشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan hidayahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini jadikan hamba-hamba yang bertakwa di sisinya kemudian bersemangat untuk menghidupkan bulan Ramadan sekaligus menghidupkan siang hari dan di malam harinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kemudian dalam hadis lain Rasul kabarkan, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Di mana kedua hadis ini saling bersinergi. Maka orang-orang yang beriman akan menjadikan siang hari di bulan Ramadan dengan puasa dengan keimanannya, dan dia mengharapkan wajah Allah, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang akan datang. Demikian juga pada malam harinya mereka berusaha untuk menghidupkan malam dengan zikir kepada Allah, dengan qiyamul lail, salat malam, dengan membaca Al-Quran, dan dengan itu Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dalam menjalankan ibadah puasanya. Maka oleh sebab itu ya ikhwah, tetap semangat sekaligus menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang mampu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Khatil kiram, adzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam lanjutan kitab yang kita bahas yang berkaitan tentang kisah para rasul dan para nabi Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang sama, yaitu kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Khatil kiram, adzani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai di pembahasan kita sebelumnya menceritakan tentang kisah dari nabi atau orang salih bernama Uzair, yang mana kisahnya ini masyhur dan juga menjadi salah satu kisah yang menarik untuk kita bahas. Ikhwatul kiram, tersebutlah semalam kita menjelaskan tentang Nabi Uzair, yang mana ia adalah pemuda yang telah Allah tidurkan, yang telah Allah angkat ruhnya, yang telah Allah matikan selama 100 tahun. Di mana hal ini Allah lakukan sebagai pembuktian atas kekuasaannya, sebagaimana Allah ingin memperlihatkan kepada Uzair bagaimana kekuasaan Allah itu yang bisa merubah suatu kaum atau menghidupkan orang yang telah mati atau menghidupkan kota yang telah mati.
Ikhwatil kiram adzani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwasanya di sini ada perselisihan para ulama. Di sini para ulama berpendapat bahwasanya orang yang telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun ini bukanlah Uzair melainkan Nabi Yirmiya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yirmiya melalui malaikatnya untuk mendatangi suatu negeri, untuk mendatangi suatu daerah atau suatu tempat yang mana tempat ini sudah terbengkalai, di mana tempat ini sudah lama ditinggalkan, tidak ada penduduk di sana, di mana rumah-rumah dan bangunan di sana telah hancur dan telah roboh. Sehingga hal itu, atas dasar itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yirmiya untuk mendatangi negeri itu dalam rangka Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi Uzair atas kepada Nabi Yirmiya atas kekuasaannya. Kemudian dalam pendapat lain mengatakan bahwasanya pemuda ini adalah Uzair, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga Uzair untuk mendatangi negeri tersebut. Maka di sini ayo ikhwa adzani Allah wa iyyakum jami'an, kembali pada perselisihan siapa pemuda yang telah Allah tidurkan ini, siapa pemuda yang telah Allah matikan selama 100 tahun ini. Maka yang lebih masyhur pendapatnya adalah pemuda itu adalah Uzair, yang mana Allah Subhanahu wa taala wahyukan atau perintahkan Uzair mendatangi negeri tersebut, di mana negeri itu berada di sekitaran Baitul Maqdis atau Syam pada saat sekarang ini. Ikhwatil kiram adzani Allah wa iyyakum jami'an, kita perjelas lebih detail bagaimana Uzair bisa sampai kepada negeri itu dan dia bisa ditidurkan oleh Allah atau dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Diawalkan dalam riwayat ini disebutkan ayat ikhwa, pada saat itu muncul keraguan pada diri Uzair akan kekuasaan Allah. Dan keraguan Uzair ini bukanlah sifatnya keraguan tidak mengingkari Allah, bukanlah keraguan yang pada diri Uzair ini sifatnya itu mempersekutukan Allah, artinya tidak mempercayai tentang kuasa Allah, melainkan keraguan Uzair ini adalah sifatnya pertanyaan. Istilahnya, bisakah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati ataupun menghidupkan negeri yang telah lama diterbengkalai? Sifatnya ini adalah pertanyaan. Sifatnya ini adalah pertanyaan, di mana pertanyaan ini bukanlah untuk mengingkari kehendak Allah atau kekuasaan Allah, melainkan ini adalah bentuk bagaimana Uzair menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan hal tersebut. Para ulama menyebutkan hal demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Uzair, menjawab pertanyaan Uzair, permintaan Uzair untuk membuktikan di hadapan mata kepala Uzair sendiri atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan setelah munculnya pertanyaan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya mendatangi Uzair. Lalu terjadilah kisah di mana ia mendatangi negeri itu, lalu ia tertidur dan istirahat sebentar di bawah pohon. Lalu ia memakan makanan bekalan yang dibawanya, lalu ia istirahat. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat itu untuk mencabut nyawanya, mencabut nyawanya, sehingga jeda ataupun jarak di antara masa itu adalah selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Maka pada saat itu ayo ikhwa adzani Allah wa iyyakum jami'an, setelah berlalu 100 tahun namanya, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat itu untuk mengembalikan lagi ruh atau nyawa dari Uzair. Maka ketika bangkit kembali, maka bertanyalah malaikat itu kepada Uzair, "Wahai pemuda, tahu berapa lama engkau berada di sini?" Maka pemuda ini berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah istirahat, dan tidaklah istirahatku berlalu hanya beberapa saat, mungkin satu atau dua hari saja." Maka malaikat ini pun berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mematikan dirimu, telah menidurkan dirimu selama 100 tahun jangkanya." Maka Uzair pun tidak percaya. Tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mematikan dirinya selama 100 tahun. Dan itu ayyul ikhwa adzani Allah wa iyyakum jami'an, bukanlah waktu yang sebentar. Bukanlah waktu yang sebentar, melainkan itu adalah 100 tahun. Lamanya adalah satu abad.
maka Uzair pun tidak mungkin mengabarkan kepada malaikat, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menidurkanku selama 100 tahun. Maka pada saat itu malaikat ini memperlihatkan buktinya dengan makanan. Dengan makanan yang mana makanan itu masih utuh, dan ia malaikat menunjukkan keledai atau tunggangan yang dibawa oleh Uzair telah menjadi bangkai yang hanya tersisa tulang belulangnya. Maka pada saat itu malaikat utusan Allah ini mengatakan kepada Uzair, wahai Uzair, lihatlah tungganganmu. Maka pada saat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala tersusunlah tulang-tulang itu menjadi rangka yang utuh. Kemudian setelah tersusunnya rangka dari tulang-tulang yang telah Allah satukan kembali atas izinnya, maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki munculnya daging-daging dari tulang tersebut, sehingga pada saat itu kulit hewan itu kembali menutupi daging-daging tersebut, hingga pada akhirnya yang semulanya itu hanya tinggal tulang belulang yang telah rata, Allah atas izin Allah kembali menjadi hewan yang utuh. Maka pada saat itu Uzair pun memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi muncul pertanyaan-pertanyaan demikian dalam dirinya, bahwasanya ia telah menyaksikan secara langsung tentang kehebatan dan kekuasaan Allah ini. Maka ayyul ikhwa adzanillahu wa iyyakum jami'an, disebutkan setelah peristiwa tertidurnya Uzair selama 100 tahun, maka ia kembali ke rumahnya. Ayyul ikhwa adzanillahu wa iyyakum jami'an, ibaratkan seseorang telah merantau lama, yang mungkin perantauan itu tidaklah mencapai waktu yang lama, barangkali sekitar 10 atau 20 tahun paling lama seseorang meninggalkan kampung halamannya atau meninggalkan rumahnya. Lalu bayangkan bagaimana Uzair yang telah meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halaman dan rumahnya selama 100 tahun. Dan itu di luar nalar kita tentunya. Bagaimana orang yang telah pergi lama, dan itu pun belum tentu umurnya sampai sejauh itu, selama 100 tahun, dan ia kembali. Maka di sini ketika Uzair sampai pada kampung halamannya, sampai pada rumahnya, ketika ia melihat orang-orang yang di sekitarnya, ia merasa asing. Ia merasa orang-orang yang telah berada di sekitarnya adalah orang-orang yang aneh. Karena ia melihat masanya dengan masa sekarang, masa yang telah ia hidup, dihidupkan kembali, itu berbeda jauh. Sudah banyak perkembangan, sudah banyak perubahan, sudah banyak perbedaan. Dan itu yang dilihat oleh Uzair. Sehingga disebutkan ketika ini, disebutkan dalam riwayat, ketika Uzair melangkahkan kakinya menuju kampung halaman dan menuju jalan ke arah rumahnya, seluruh mata masyarakat di sekitar itu, seluruh kaum yang berada di sekitarnya tertegun melihat Uzair. Kenapa pakaiannya berbeda? Kenapa pakaiannya itu aneh dan asing dengan pakaian-pakaian yang dipakai oleh warga sekitar ataupun kaum di sekitar Uzair? Dan demikian pula Uzair merasa aneh, merasa janggal, mengapa mereka berbeda denganku? Toh dalam hasilan baru tersadarlah bahwasanya ia telah ditidurkan selama 100 tahun atau telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Dan disebutkan juga tidak ada satupun orang yang mengenali Uzair, dan Uzair pun tidaklah mengenali mereka walaupun hanya satu orang. Khatil kiram adzanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian disebutkan ketika Uzair masuk ke dalam rumahnya, maka ia dapati rumahnya itu telah dalam keadaan yang sudah berubah. Namun ia melihat ada seorang wanita tua berada di sisi rumahnya. Di mana wanita tua ini adalah wanita yang telah rabun matanya. Dalam artian ia wanita tua ini sudah tidak mampu lagi melihat dengan jelas. Kemudian ia telah lumpuh dan tidak mampu lagi berjalan. Dan juga telinga wanita ini telah tuli, telah pikun karena termakan oleh usia. Maka disebutkan di sini ayyul ikhwa adzanillahu wa iyyakum jami'an, terdapat seorang wanita tua berumur 120 tahun di rumah Uzair, yang ternyata wanita tua itu adalah budaknya Uzair pada saat sebelum Uzair ditidurkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Berarti jika kondisi sebelum Uzair ditidurkan, wanita ini berumur 20 tahun.
Nah, budaknya ini berumur 20 tahun. Sehingga setelah Uzair ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun, selama 100 tahun, maka usia wanita pada saat itu sekitaran 120 tahun. Bayangkan seseorang yang telah berumur renta demikian, tentu sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, melihat dan juga mendengar dengan baik. Maka sesampainya Uzair di rumahnya, dia melihat kondisi rumahnya telah berbeda, dan dia melihat salah satu orang wanita di sisinya. Lalu ia bertanya, siapakah engkau wahai fulanah? Saat itu terjadi dialog antara Uzair dengan wanita tua berada di dalam rumahnya itu. Maka Uzair bertanya, siapakah engkau wahai fulanah? Siapakah engkau wahai wanita tua? Kemudian wanita tua ini pun mengatakan, sesungguhnya aku adalah fulanah. Sesungguhnya aku adalah fulanah yang dulunya aku adalah seorang budak. Budaknya dari tuan rumahku yang memiliki rumah ini. Kemudian pemuda ini bertanya, Uzair ini bertanya, siapakah tuanmu dulu wahai wanita tua? Maka wanita tua ini mengatakan, sesungguhnya tuanku adalah seorang yang mulia, seseorang yang dimuliakan, di mana sampai sekarang ini tidak ada orang yang lagi menyebut namanya. Ia telah meninggalkan kampung halaman, ia telah meninggalkan rumahnya ini sudah lama sekali. Sampai kira-kiranya wanita ini sebutkan sampai beratus tahun lamanya, sehingga tidak ada lagi orang yang mendengarnya namanya. Sungguh tidak ada lagi yang mengenal siapa dirinya, saking lamanya tuanku ini meninggalkan kampung halaman ini. Demikian jawaban dari wanita tua ini. Lalu Uzair pun bertanya kembali, bukankah tuanmu itu bernama Uzair? Lantas ketika mendengar nama Uzair, wanita tua ini takjub, wanita tua ini terkejut, tersentak. Dari mana engkau mengetahui nama Uzair? Sesungguhnya nama itu tidak lagi tersebutkan di kaum ini. Sesungguhnya tidak lagi ada orang yang mengenalinya. Bagaimana engkau mengetahui tentang Uzair? Maka pada saat itu Uzair pun mengaku, sesungguhnya aku pemuda yang berada di hadapanmu adalah Uzair. Lalu wanita ini spontan tidak mempercayai. Bagaimana aku bisa mempercayai engkau adalah Uzair? Sesungguhnya Uzair telah lama pergi, telah lama tidak meninggalkan kabar. Ia telah lama meninggalkan kampung halaman dan tidak pernah ada kabar tentang dirinya. Kemungkinan ia telah mati. Lalu pada saat itu Allah Subhanahu wa taala atas izinnya melalui tangannya Uzair mengusap mata dari wanita tua itu. Lalu ia angkat wanita tua itu dari tempat duduknya, lalu ia usap kakinya, lalu ia usap telinganya, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala mata wanita tua yang semula buta ataupun sudah rabun tidak terlihat menjadi utuh, menjadi terang kembali, menjadi bisa melihat lagi. Kemudian juga dengan kaki wanita tua itu yang sudah tidak mampu lagi berdiri, sudah tidak mampu lagi berjalan, maka atas izin Allah setelah diusap oleh Uzair kembali sehat, kembali bisa berdiri, kembali bisa berjalan. Kemudian juga dengan telinga dari wanita tua itu yang semula pikun, atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah diusap oleh Uzair kembali bisa mendengar. Lantas ketika wanita itu melihat dengan jelas orang yang berada di hadapannya, maka pada saat itu ia pun menangis dan mengatakan, sesungguhnya engkau adalah Uzair tuanku. Masya Allah. Wanita tua yang sebelumnya pada hakikatnya wanita ini adalah lebih muda daripada tuannya Uzair, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keajaibannya, untuk menunjukkan kehendaknya, maka Allah Subhanahu wa taala merubah skenario di mana tuannya ini lebih tua, Uzair lebih muda. Walaupun dari segi umur Uzair lebih tua, tetapi dari segi penampilan dan fisik Uzair jauh lebih muda dan lebih sehat ketimbang wanita tua yang pada dasarnya lebih muda dari dirinya. Khatil kiram adzani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah terjadinya dialog antara wanita tua, yaitu budaknya, dengan Uzair, maka wanita tua ini ingin mengabarkan kepada masyarakat Bani Israel pada saat itu. Ini setelah kembalinya kejayaan Bani Israel, setelah bangkitnya Baitul Maqdis, setelah datangnya kejayaan Baitul Maqdis, kemudian disatukan kembali Bani Israel yang telah lama tercerai berai, maka Allah Subhanahu wa taala atas izinnya
mengembalikan uzair di kaumnya, yaitu Bani Israel. Maka wanita tua ini ingin menunjukkan kepada masyarakat pada saat itu, kepada Bani Israel, tentang telah kembalinya salah seorang orang salih atau seorang nabi di sisi mereka, yaitu Uzair. Maka wanita ini mendatangi pemuka kaum ataupun pimpinan Bani Israel pada saat itu, yang tengah duduk di suatu majelis. Maka ketika sampainya di majelis itu, maka wanita tua ini, budak ini, budak wanita ini mengatakan kepada pimpinan dari baninya, wahai fulan, sesungguhnya ayahmu telah kembali. Ayil ikhwa adzani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya pimpinan kaum yang tengah memimpin Bani Israel saat itu adalah anak dari Uzair. Ada juga riwayat mengatakan bahwasanya itu adalah cucunya Uzair. Maka adalah di antara pimpinan kaum dengan Uzair memiliki ikatan nasab, yaitu anaknya, dan dalam riwayat lain disebutkan cucunya. Maka pada setelah mendengar kabar dari wanita tua ini tentang kedatangan ayahnya atau kedatangan cucunya, maka spontan pemimpin Bani Israel ini tidak percaya. Bagaimana mungkin ia adalah ayahku? Bagaimana mungkin ia adalah kakekku? Ia lebih muda dariku. Sesungguhnya lihatlah, rambutnya masih menghitam, jenggotnya masih menghitam, kulitnya masih tegang. Dan lihatlah diriku, aku sudah beruban, rambutku sudah memutih, jenggotku sudah memutih, kulitku telah mengkerut, dan jalanku tidak lagi bagus. Bagaimana mungkin wahai wanita engkau mengatakan itu adalah ayahku, itu adalah kakekku? Ini hal yang mustahil. Maka hal pada saat itu muncul keraguan, keraguan pimpinan Bani Israel dan juga orang-orang yang berada di majelisnya tentang kabar yang disampaikan oleh wanita tua ini. Maka pada saat itu wanita tua ini memberikan syarat, memberikan interogasi kepada pemuda ini, pimpinan Bani Israel ini, agar membuktikan ini adalah Uzair. Maka pimpinan Bani Israel ini pun berkata, wahai fulan, wahai pemuda, jika benar engkau adalah Uzair, sesungguhnya ayahku memiliki tanda lahir berupa tanda hitam di antara kedua pundaknya. Jika engkau benar Uzair, pasti ada tanda itu pada dirimu. Maka pada saat itu Uzair pun membuka pakaiannya, lalu memperlihatkan tanda itu dan benar adanya. Lalu tidak sampai di situ, pimpinan Bani Israel ingin memastikan, sesungguhnya wahai pemuda, wahai fulan, ayahku adalah orang yang hafal Taurat, orang yang paling faqih, orang yang paling paham, orang yang paling bisa menghafal kitab Taurat. Apakah engkau bisa melakukannya? Dan ketahuilah ayul ikhwa adzani Allah wa iyyakum jami'an, ingatlah peristiwa di mana Bukhti Nasar membantai kaum Israel, membantai Bani Israel, tidak menyisakan satu pun kecuali dari kalangan anak-anak. Maka pada saat itu Bukhti Nasar raja yang zalim, Bukhti Nasar juga membakar seluruh Taurat yang ada di kalangan Bani Israel, tidak menyisakan satu pun Taurat. Sehingga diketahui ayul ikhwah, tidak ada yang lebih paham, tidak ada yang bisa menghafal Taurat kecuali Uzair, yang Allah berikan hikmah baginya untuk memudahkan dirinya menghafal sekaligus memahami isi Taurat. Karena setelah kejadian pembantaian oleh Bukhti Nasar kepada Bani Israel, maka tidak ada lagi orang yang bisa menghafal dari Taurat, tidak ada lagi orang yang bisa memahami dengan baik Taurat kecuali Uzair yang Allah berikan hikmah kepadanya. Maka pada saat itu pimpinan Bani Israel ini mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang lebih paham tentang isi Taurat, tidak ada yang lebih hafal tentang isi Taurat kecuali ayahku Uzair. Maka pada saat itu Uzair pun memberikan isyarat kepada seluruh orang yang berada di sekitar situ, kepada pimpinan Bani Israel dan orang-orang yang berada di majelis itu untuk mengikutinya. Wahai fulan, wahai anakku, kata Uzair, ikutlah denganku. Sesungguhnya aku menyembunyikan kitab Taurat di salah satu pohon. Jika benar itu adalah Taurat, maka benar aku adalah Uzair. Maka pada saat itu Uzair pun mengajak
seluruh orang yang ada di majelis yang menyaksikan tentang itu datang ke sebuah pohon. Yang pada saat itu Uzair pun menggali tanah di bawah pohon itu dan mendapati sebuah Taurat yang sudah lama. Maka pada saat itu tertakjublah pimpinan Bani Israel ini dan meyakini bahwasanya orang yang berada di hadapannya adalah ayahnya, alias Uzair. Khawatil kiram adzin ya Allah wa iyyakum jami'an. Hingga pada saat itu dalam kondisi Taurat yang sudah lapuk, maka Uzair pun duduk di perempatan pohon itu, berada di bawah pohon itu, lalu menulis kembali isi Taurat. Menulis kembali isi Taurat yang mana ketika diperhatikan orang-orang Bani Israel menyaksikan bagaimana Uzair itu menulis kitab Taurat itu. Menulis bagaimana kitab Taurat itu sedetail-detailnya tanpa mengurangnya. Maka pada saat itu muncullah anggapan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Khatil kiram adhani Allah wa iyyakum jami'an. Apa sebab orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah ini, tentang peristiwa ini, wa qalat yahud Uzair ibnullah. Demikian bunyi ayatnya, wa qalat yahud Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Di sini ada dua peristiwa ayul ikhwah yang terjadi. Alasan mengapa orang Israel atau Bani Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah, karena ada peristiwa yang melandasinya. Peristiwa yang pertama adalah kenapa orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Yang pertama, dikarenakan pada saat itu orang-orang tidak mampu lagi membaca Taurat. Orang-orang tidak lagi mampu menghafal Taurat. Orang-orang yang tidak lagi mampu memahami Taurat. Tinggallah satu orang yang itu langka. Siapa dia? Itulah Uzair. Hanya Uzair yang mampu menjelaskan, memahami serta menghafal, menyampaikan kepada Bani Israel tentang isi Taurat. Yang mana pada saat itu orang-orang yang di sekitar itu tidak mampu memahaminya. Sehingga mereka mengatakan sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Uzair adalah perkataan Tuhan kita, perkataan Allah. Sesungguhnya Uzair adalah anak Allah. Muncullah anggapan demikian. Kemudian peristiwa yang kedua, ketika Uzair menulis ulang kitab Taurat pada lembaran-lembaran baru setelah lembaran sebelumnya telah lapuk termakan oleh tanah yang ia sembunyikan saat pembantaian Bakhti Nasar membakar seluruh habis Taurat, maka pada saat itu Uzair pun menulis kembali kitab Taurat yang telah lapuk itu, menulis kembali dengan tulisannya. Maka pada saat itu semua orang takjub dan merasa hebat, meyakini bahwasanya Uzair ini hebat sekali, pasti dia adalah bukan orang sembarang orang. Hingga muncul suatu peristiwa, ada dua busur anak panah menuju ke arah Uzair. Allahu alam dari mana munculnya anak panah ini tidak disebutkan dalam kitab ini. Yang terpenting adalah muncul dari arah yang berlawanan, dua busur anak panah menuju ke arah Uzair. Namun ketika dua anak panah itu menuju ke Uzair, lantas anak panah itu pun langsung jatuh, tidak mampu menjentuh Uzair, tidak mampu menyakiti Uzair. Maka peristiwa ini disaksikan oleh seluruh Bani Israel. Peristiwa ini disaksikan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Setelah mereka melihat kehebatan Uzair dalam memahami Taurat, dalam menghafal Taurat, sekaligus dalam menulis kembali lembaran Taurat dengan baik, ditambah lagi dengan peristiwa anak panah yang hampir menyakiti Uzair namun tidak bisa atas izin Allah, maka tentu muncul anggapan-anggapan gulu berlebihan, menganggap Uzair adalah orang suci, menganggap Uzair adalah orang salih, menganggap Uzair adalah nabi, menganggap Uzair adalah seorang yang mulia, sehingga muncul perkataan Uzair adalah ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Demikian asal muasal kenapa Uzair disebut sebagai anak Allah di mata atau dalam anggapan orang-orang Yahudi. Padahal Uzair adalah seorang nabi. Uzair adalah orang yang saleh, orang yang diberikan berkah oleh Allah, bukanlah seorang anak. Ikhwatil kiram adzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini kita akan membahas bahwasanya Uzair memperbarui Taurat
dan riwayat di sini disebutkan Uzair memperbarui Taurat itu di sekitaran daerah As-Sawad. Pada saat itu Uzair kembali kepada rumahnya yang berada di As-Sawad. Yang mana hal ini disebutkan di daerah As-Sawad itu di rumah Hizkil. Di rumah Hizkil bernama Hizkil, sedangkan meninggalnya Uzair berada di Sayyar Abaz. Nama tempatnya adalah Sayyar Abaz, yaitu yang berada di sekitaran Damaskus. Kemudian ayat ikhwa a'adhanillah wa iyyakum jami'an. Demikian kemuliaan dari Uzair ini, di mana ia memiliki kecerdasan dan kefahaman yang baik terhadap Taurat, sekaligus ia mampu menulis ulang isi Taurat dengan lengkap tanpa kekurangan satupun, dan ia diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ia tidak mampu disakiti oleh senjata. Hingga itulah alasan kenapa orang Yahudi menyebutnya sebagai Ibnullah atau anak Allah. Kemudian di sini kita bahas kembali ayat ikhwah, lebih ditekankan tentang kenabian dari Uzair, tentang kenabian, status kenabian Uzair diperselisihkan. Yang masyhur Uzair adalah seorang nabi, dan inilah pendapat yang masyhur dan yang banyak disampaikan oleh para ulama kita dari nabi-nabi Bani Israel. Jadi Uzair ini adalah nabi, termasuk nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus dalam kalangan Bani Israel. Sama halnya seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Armiya, Nabi Sa'yan, dan juga Nabi Daniel, dan juga Nabi Uzair. Maka Uzair ini mendapat gelar nabi. Karena, dan juga Nabi Uzair ini hidup di antara zamannya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Riwayat mengatakan bahwasanya Uzair ini berada di zamannya Nabi Daud, antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Juga disebutkan di antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam. Kemudian ayat ikhwa a'adhanillah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, di kalangan Bani Israel itu telah terjadi kebodohan. Kebodohan adalah mereka telah hilang Taurat. Tidak ada lagi kemampuan mereka untuk memahami Taurat. Tidak lagi kemampuan mereka untuk menghafal Taurat. Disebabkan tidak lagi ada orang yang bisa memahamkan. Hanya Uzair lah yang mampu menyampaikan atau mendakwahkan Taurat di sisi mereka. Makanya ini menjadi alasan kepada para ulama menyebutnya sebagai nabi. Karena pada saat itu disebutkan juga bahwasanya setelah ditidurkan Uzair oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun, maka kejahilan terjadi. Kejahilan terjadi di mana banyak hilang Taurat, banyak terbakarnya Taurat setelah peristiwa Bakhti Nasar membantai Bani Israel. Kemudian juga ayyul ikhwa a'adhanillah wa iyyakum jami'an, ilham turun, artinya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Uzair dengan segayung cahaya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Wahab bin Munabbih, di mana bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hikmah, menurunkan ilham kepada Uzair, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk membawakan segayung cahaya. Kemudian cahaya itu dimasukkan ke dalam diri Uzair. Sehingga alasan itulah mengapa Uzair sangat faham terhadap Taurat, sangat mudah untuk menghafal Taurat, disebabkan hikmah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian ayul ikhwan adzanillah wa iyyakum jami'an, diriwayatkan juga turun temurunnya Taurat terputus. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Karena jangka waktu setelah masa pembantaian yang dilakukan oleh Bakhti Nasar kepada Bani Israel, itu banyak Taurat yang dibakar, banyak Taurat yang dibuang. Sehingga banyak orang-orang yang kehilangan makna dari Taurat itu. Kemudian setelah hilangnya Taurat, maka tidak lagi ada orang yang menghafalnya, tidak ada lagi orang yang memahaminya. Sehingga sampai masa Uzair, di mana ia hanyalah satu-satunya orang yang bisa menyampaikan Taurat dengan baik. Karena di antara masa, antara pembantaian Bakhti Nasar dan Uzair itu diriwayatkan sampai dengan 100 tahun lamanya. Kemudian ayat ikhwan adzanillah wa iyyakum jami'an, terdapat sebuah riwayat mengatakan bahwasanya Uzair ini pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Uzair ini dikeluarkan dari nabi, dari rentetan para nabi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Uzair bukanlah seorang nabi, artinya mengeluarkan Uzair dari derajat kenabian. Namun pendapat ini mungkar, pendapat ini banyak di
diberi catatan oleh para ulama, disebutkan sebagai riwayat yang mungkar, artinya riwayat yang tidak benar. Tapi di sini ana menyampaikan sebagai tambahan ilmu dan juga tambahan bantahan ketika ada orang-orang yang mengambil dalil ini, mendambil riwayat ini, kita bisa mengatakan bahwa dalil ini tidak benar. Dalil ini adalah dalil yang mungkar, di mana seorang nabi Allah Subhanahu wa taala keluarkan ia dari deretan para nabi. Disebutkan ayat ikhwah adzani Allah wa iyyakum jami'an, Uzair ini pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yakni Uzair pernah ingkar terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala, pernah mengingkari tentang kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Uzair berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb, sesungguhnya Engkau telah menciptakan manusia dan Engkau telah menciptakan kebaikan dan keburukan, dan Engkau telah menetapkan seseorang manusia itu di syurga ataupun di neraka. Lantas mengapa Engkau masih menguji manusia? Lantas mengapa Engkau masih menghidupkan manusia? Mengapa tidak Engkau laksanakan langsung takdir itu tanpa harus mengujinya, memberikan kehidupan padanya? Bukankah itu hal yang sia-sia?" Demikian kira-kira makna yang disampaikan oleh Uzair kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat itu Allah Subhanahu wa taala murka atas pertanyaan Uzair kepadanya, "Bukankah Engkau seorang nabi?" Lalu Allah mengatakan, "Pantaskah seorang nabi mengatakan hal demikian?" Hingga Allah murka dan mengeluarkan Uzair dari deretan para nabi, mengangkat derajat kenabian dari Uzair dan mengutuknya, ataupun Allah Subhanahu wa taala mengingkari atas Uzair karena perbuatan dirinya mengingkari takdirnya. Maka riwayat ini tidak benar. Riwayat ini mungkar, alias riwayat yang harus kita tinggalkan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang terpilihnya, artinya seorang nabi atau seorang rasul, adalah orang-orang yang demikian. Karena tentu pastinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang terpilih menjadi rasul dan nabi adalah orang-orang yang bersih hatinya, orang yang bagus keimanannya, orang yang kokoh ketaatannya. Dan ini diingkari oleh para ulama kita. Khatil kiram, dan kita pun seyogyanya ketika mendengar riwayat ini, maka kita katakan ini riwayat tidak benar. Tujuan anda menyampaikan di sini agar kita tidak memiliki ilmu. Jangan kita jahil dan tidak mengetahui tentang dalil ini, sehingga ketika ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab membawakan dalil ini sebagai hujah, maka kita mampu mengetahui bahwasanya dalil ini adalah dalil yang diingkari oleh para ulama, atau disebut dengan riwayat yang mungkar, riwayat yang harus kita tinggalkan. Kemudian ayyuhal ladzina Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan juga bahwasanya ada sebuah riwayat menceritakan tentang Uzair, di mana ada seorang nabi pernah duduk di bawah pohon. Lalu ketika ia duduk di bawah pohon, seekor semut menggigitnya. Seekor semut menggigitnya, dan pada saat itu orang ini, pemuda yang duduk di bawah pohon ini, lalu mengambil alat-alatnya, perbekalannya, lalu mengambil semut itu lalu membakarnya. Dan ini asal muasal bahwasanya orang yang pertama sekali membakar semut, dan itu juga disebutkan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membakar ataupun menyakiti semut dengan api, menyakiti semut dengan api atau benda-benda panas atau cairan-cairan panas, itu tidak boleh hukumnya. Jadi ketika kita ingin mengusir nyamuk, mengusir serangga, mengusir semut, maka tidak boleh kita menggunakan api, menggunakan air panas atau sesuatu yang sifatnya itu panas seperti api dan lain sebagainya itu kepada serangga tersebut, karena itu menyakiti mereka. Hal ini juga disampaikan bahwasanya Uzair, pemuda yang dimaksud di sini adalah Uzair yang pertama sekali yang ia duduk di bawah pohon lalu membakar semut, dan itu disampaikan oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir ayul ikhwah, dari kisah Uzair ini, Uzair adalah yang orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi hikmah, orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia memiliki kemampuan menghafal Taurat, di mana tidak ada satu pun orang di masa itu bisa melakukannya. Itulah hikmah yang diberikan Allah kepada Uzair. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menidurkan atau telah mematikan Uzair selama 100 tahun. Dan Uzair melihat langsung kekuasaan Allah di mata kepala, di hadapan dirinya
disaksikan oleh mata kepalanya sendiri. Dan Uzair juga adalah orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan berupa awet muda, di mana disebutkan bahwasanya di mana anak dan cucunya sendiri sudah berumur tua, sudah tua sehingga rambutnya putih, jenggotnya putih, tubuhnya sudah melemah, sedangkan Uzair pada saat itu masih muda, masih sehat dan bugar. Dan itulah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, demikian yang bisa kita sampaikan tentang kisah dari Nabi Uzair. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu baru, kita mendapatkan wawasan baru tentang Nabi Uzair. Dan mudah-mudahan hal itu bermanfaat dan bisa kita jadikan ibroh atau pelajaran dalam kehidupan kita terkait qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki keimanan yang baik terhadapnya. Beriman terhadap takdir adalah kewajiban bagi kita. Kita ridho terhadap takdir Allah, baik pun itu takdir baik ataupun takdir buruk. Dan demikian ayul ikhwan azanillahu wa iyyakum jami'an, apa yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dapat menjadi hujah bagi kita atas keimanan kita kepada Rasul dan para Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.